Ariel! Ariel gak bawa cewek ini pulang, dia tiba-tiba ada, Mami. Percaya sama Ariel. Sebenarnya, anak ini aku yang ajak ke Bali. Terus, dia itu akan tinggal di rumah kita. Apaan, Pi? Tugas kau sekarang adalah menjaga si Meong sebaik mungkin. Pokoknya kau harus ajak si Meong ini jalan-jalan. Kalau tidak, yang namanya ATM kau, mobil kau, motor kau, uang jajan selama sebulan, papi sita. Dia ini adalah jimat keberuntungannya papi. Yah, Meong. Belum habis dibaca. Ajak main-main. Tadi beritanya apa ya? Ngapain? Halo? Aduh, Bang Ben. Bang Ben tuh gimana sih? Bang Ben itu jalan-jalan sendirian. Gak ngajak-ngajak Syarifah. Katanya Bang Ben mau bantuin Syarifah temen si Meong. Duh, tenang aja Syarifah. Ini nih, si Meong yang cantik udah ada sama Abang. Jadi kamu gak usah ribet-ribet lagi nyari-nyari si Meong, oke? Lagian pula, itu si Meong bakal Bang Ben ajak main. Itu ke Sentul yang ada wahana-wahana. Udah gak usah nelpon-nelpon lagi. Bye-bye. Shiii, Bang Ben! Bukan uang sial, malah kena sial. Bokap malah suka lagi sama dia. Malah dibilang jimat keberuntungan segala. Ben, pegangin! Udah tenang ya. Jangan ke depan-depan, Ben! Jangan ke depan-depan, Ben! Ben! Ke belakang! Iya! Ben! Allah, lu kenapa ngoceh aja udah kayak nenek-nenek kehilangan sisik, ah? Gini loh, Nek. Meong gak ngajak Syarifah ke tempat rekreasi di Sentul. Ya udah, kalau timbang begitu aja mah gak usah sedih. Entar nenek anterin ke sono, ya. Nenek, apa? Mau ngajak ke sana. Cewek-cewek nih, kita aja yang jagain dia, ntar lo dicurigain lagi.
Serius mau ngejagain? Wah. Yaudah yuk. Yuk, cabut. Eh, jagain yang benar. Topi gua. Alia, kita ada cara berjitu nih buat ngejain si Meong tanpa sepengetahuannya si Ariel. Yakin jitu? aduh, panas banget. Sepak banget sih lu, kutil. Kutil. Oh my God. Oh, mana? Apa? Ini. Apa? Ada si Meong. Mana? Lu ketawa aja mana si Meong? Itu loh, Nek, itu. Ya ampun, iya. Dia ada Nenek, di sini. Hah? Nenek tunggu sebentar ya. Syarifah mau kemana lu? Aduh, kenapa jadi lu tinggalin gue? Buset. Ngapain sih dia ada di sini? Ngomongin aja. Alia, lo kenapa ya berhenti di sini? Perasaan kan jalan masih banyak gitu ya. Kenapa kita harus berhenti di sini? Om, gak apa-apa. Gue mau nelfon Mami dulu. Kalian duluan aja ya. Ntar. Ya, namanya juga wahana ya. Copot 7, 8, 12, 56. Apa sih? Ya ampun, lu ngapain pengen narik-narik gue? Nenek ngapain sih di sini bikin Alia malu aja tau enggak sih? Alia tuh malu kenapa? Nenek datang ke sini pakai baju bener. Kecuali kalau nenek pakai baju renang lu boleh malu. Ah, udah nenek pulang deh. Bikin Alia malu aja pakai dasar gini. Ya ampun. Ini anak enggak tahu apa ya kalau dia tuh sebenarnya anak siapa. Kurang ajar banget sih. Awas ya entar. Ini kali kita selfie. Ayo kita selfie. Meong, kita selfie. Iya. Selfie. Aduh. Kamu pakai payung. Kamu pakai payung yang cantik kayak aku. Oh my God, aku tuh harus makin hari tuh semakin cantik ya kalau selfie-selfie ya. Itu dia tuh, ketula sama orang tua. Pakai malu segala, udah dari tahun jebot gue pakaiannya begini. Malu, kecuali tuh kalau gue pakai baju senam boleh lu malu. Gantiin, ayo cepetan gantiin. Tenang, Nenek. Kebiasaan. Pasti lupa bawa duit, iya kan? Nek, kok tahu Nenek so sweet deh. So sweet. Siapa ya? Yang benar. Ya udah, ini udah benar. Ih, cepet. Kita selfie-selfie di sana. Ayo, kita selfie ya. Alia, itu yang cewek kecil yang lagi main sama cewek kucing itu siapa sih? Dan juga nenek-neneknya juga. Lo kenal gak? Tau udah, ya? Tangannya Ben kali, terus itu kan adiknya Syarifah. Adiknya Ben? Aduh, kalau gitu berarti kita harus ajak dia main juga dong. Nanti kalau misalnya adiknya Ben ngadu ke Ben, terus Ben ngadu ke Ariel gimana? Matilah kita, aduh. Yaudah, ngikut Alia. Sini nenek. Sini.
takut. Nenek takut sayang. Nenek kok takut sih? Nenek takut. Nenek gak kasihan sama dia sendirian. Bukan, gak ada teman. Bukan begitu sayang. Nenek takut. Meong nakal nih Meong. Nenek tuh di sini aja merinding. Ntar kalau di dalam nenek kalau di dalam bagaimana? Nenek kalau di nenek ayo. Nenek takut ntar kalau nenek di dalam nenek ngimpi gimana? Oh my god, nenek sudah tua masih mimpi. Kalau nenek mimpi itu manusia semuanya bisa mimpi. Lu juga anak kecil bisa mimpi. Aduh udah deh kalau kayak gitu. Nanti kita biar wow, kita foto-foto dulu. Nenek ayo fotoin sama Meong. Ya udah, ayo. Ayo. Tuh, udah jadi. Bagus nih kayaknya nih. Jangan bilang teman-temannya Alia. Kalau nenek tuh neneknya Alia, bikin malu tau gak sih? Nenek! Emang itu siapa sih? Nggak tahu tuh. Nggak terkenal banget ya? Nggak tahu banget. Ya oke. Udah ya nenek, ayo nenek. Mana lagi ya? Tempat ini? Aduh. Jadi nanti kita di sana kita kagetin si Meong. Terus ntar dia ketakutan terus lari. Tunggu deh. Tapi emang Meong bakal takut ya sama tempat kayak gini? Banget. Emang nenek mau naik? Yang mau naik siapa? Nenek takut jatuh. Ntar kalau nenek niblak bagaimana? Niblak apa coba? Niblak itu bahasa Betawinya jatuh. Sekali-kali tuh gak apa-apa, pengalaman. Gak apa-apa, kata lu gak apa-apa. Kalau kata nenek apa-apa bagaimana? Udah, serah nih. Seterah. Meong, naik ini. Oke, nenek. Apa? Kenapa? Nenek, tadi kan nenek gak ikut. Kodok. Tadi kan nenek gak ikut. Oh. Nah, sekarang nenek ikut. Wih, nenek gak mau. Hati-hati ya. Oke. Hati-hati ya. Aduh, pasti kucing.
kucingnya tuh kapok. Iyalah, namanya juga kucing kampung pertama kali naik roller coaster. Muntah-muntah pasti. Bagi kita kan itu kecil. Oh. Kok Meo gak keringetan Meong di sini aja ya. Tunggu sini ya. Saripah jagain. Iya iya iya. Siap. Lu mau pesan apa? Ya, aku sih ya, aku tuh banyak banget pesanannya ya. Mau pesan kebab, steak, chicken, semuanya yang ada di sini. Si Meong kemana? Hah? Tadi pun ada di mari. Lah, Meong kok bisa enggak ada? Lah, cari. Ayo udah deh cari-cari. Ayo cari. Iya iya. Ih, cewek kucing itu was aja gue bales. Dari kemana? Kemana? Tadi ada di sini, Pan. Loh, sayang, kenapa kamu nangis? Langganan aku hilang. Hah? Hilang? Siapa yang ngambil? Kurang ajar nih. Adik. Oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Gimana dong, Nek? Nah. So sweet, balai lu empuk, ngiri tuh ya. Enak ya makannya ya. Aduh. Ya iyalah, secara makannya gratis. Kalau aku sih ga
apa takut? Iya, aku juga. Ayam pasti ngiri. Tenang, tuh. Dapat gratisan, tuh. Apa sih? Ini cuma terpaksa doang. Terpaksa pada lu pitak. Si Meong kemana? Hilang lagi aja. Oh my god, Nenek kemana? Nenek sih makan mulu. Lu juga makan mulu. Aduh. Kemana? Dia di mana, Nek? Di mana lu kasih gua tisu cariin Meong. Ya, Nenek juga cari Meong dong. Kasihan, Mbak. Mana ke bapakku? Cari pasti. Bagi dong. Ganggu aja. Cepat ngambil ini. Iya. Acar. Lo yang ngambil kepala saya. Enggak, Pak. Lain buktinya. Ini dapat dari langit. Macam-macam kau yang. Pak, jangan. Teman saya cuma satu yang begini, Pak. Tadi udah nolongin Ben. Udah. Gue pusing, capek, gue pengen pulang. Udah, gak ada makan. Ya, jangan. Iya, ini buat di mobil. Taruh. Meong, pulang. Gue capek, gue pengen pulang. Ayo, pulang. Pulang kemana nih? Pulang ke kamar gue lah. Meong, ayo pulang. Ayo, pulang, Meong. Udah, yuk. Iya, boleh nangis. Kok pulang sih? Kita kan belum makan. Aduh, lapar. Ya lo kalau mau makan aja. Gue mau balik. Ayo, Meong. Iya, Meong. Nanti kita pulang ke rumah yuk. Iya, ayo. Nanti kita pulang. Ayo, pulang. Taruh di mobil. Ih, Pak, sini banget sih. Astaga. Ayo. Susah banget ya ampun dia. Kayak kucing itu awas aja gue bales. Nyak. Astagfirullah, lu Alia pintu jangan lu banting-banting begitu, kenapa? Kenapa sih masuk teriak-teriak? Udah assalamualaikum belum? Udah tadi. Lan, orang. Kenapa sih? Bukannya mau jalan-jalan sampai malam? Nih kok kenapa nih ada nyak segala? Itu nenek. Ayah kan lagi jalan sama teman-teman ayah, Toto dan nenek. Pakai daster lagi bikin ayah malunya. Ih. Apa lu kata Alia? Lu malu. Gue pakai baju begini. Ini baju wajar, tau gak lu? Kalau gue pakai baju renang, gue pakai baju tinju, lu boleh malu. Ya udah. Nyak, lagi juga ngapain sih ada di sono? Nah, kalau gue mah cuma pengen tahu aja tadinya. Katanya orang tuh, di sono tuh katanya rame, tempatnya bagus, katanya makanannya enak. Iya. Ya udah, Al, biarin aja. Nenek tuh orang dulu pengen nyobain mainan yang sekarang. Ih, bukan cuma gara-gara itunya, bukan cuma gara-gara nenek. Terus? Itu tuh cewek kucing. Gara-gara dia, Ariel sama Alia gak jadi berduaan. Hah? Apa? Lo berduaan? Aduh, gak boleh ya. Jangan pergi berduaan. Lo tuh masih kecil, urusan lo cuma sekolah. Ntar kalau berduaan, satunya lagi setan. Ngerti kagak? Tuh, lo dengerin tuh omongannya, lo dengerin. Itu si kucing siapa sih? Hah? Itu cewek, tapi kelakuannya kayak kucing. Aneh banget deh, Nyak. Ngomong di sudut, rumah-rumahnya gua angus nih. Lo masak apaan? Astagfirullahaladzim, iya benar lagi masak. Bentar ya, Nyak ya. Aduh, gosong deh. Aduh. Alia, lu tuh kenapa sih? Nyakitin gue lu. Lu tadi ngomong apa lu? Hah? Ini nenek lu. Jadi lu mesti sopan, mesti santun sama gue, tau? Iya, maaf, Nek. Maaf, Nek. Muka lu buang begitu. Gue pulang. Hai!
Nyak lo pulang dulu. Assalamualaikum. Yang mana sih rumahnya nih? Townhouse-nya udah bener nih. Katanya rumah yang gede. Yang gede yang mana ya? Kayaknya ini nih. Dia bener gede banget. Buset. Rumah apa istana nih? Assalamualaikum. Kapan-kapan nenek kesini lagi ya? Kapan-kapan nenek kesini lagi? Ntar takutnya nenek disangka di sini mau nyolong ya? Ya pergi dulu ya, pergi dulu ya. Nenek, nenek pulang dulu ya. Nenek pulang dulu ya, pulang dulu ya nenek ya. Nenek pulang dulu ya. Badung banget sih ya, aduh. Pusing dia gue. Aduh, Meong, gue geli tahu Meong, gue cek-cek dulu. Aduh. Meong, tuh, apa tuh? Hantu perempuan nggak lihat, ya Allah tolong. Ayy.
udahlah, mau gimana lagi. Bawa hoki kata papi. Demi shopping tanpa limit. Nenong! Nenong! Ya ibu nyonya, alah, iya teh kenapa? Iya teh kenapa? Iya teh kenapa? Ini kenapa? Ini rumah jadi berantakan kayak begini? Ibu nyonya, saya teh nggak tahu. Ini kenapa? Pasti gara-gara anak Meong. Anak Meong? Heh, barusan saya lihat itu anak Meong nangkring di atas pohon. Lagian kalau dia yang berantakin rumah ini, urusan kamu buat beresin. Kamu denger ya, itu anak Meong tuh kesayangannya papi. Ngerti? Dia itu bawa hoki di rumah ini, bawa keberuntungan di rumah ini. Jadi gak boleh disalah-salahin. Ngerti kamu? Pokoknya kamu yang salah, dia gak salah. Beresin sekarang juga. Iya, 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 bunyanya, iya. Astaga, apaan sih, heh? Heh, turun, turun. Cik, ribetin banget sih. Aduh, serius-serius main juga. Diam, diam, diam lagi lawan aja nih. Diam. Eh, diam lagi lawan aja. Ih. Eh. Rusak. Rusak. Sini. Iya. Sini. Hah? Sini. Eh, diam. Makannya. Iya udah pasti sehat Sharifah, tenang aja ya. Sharifah, ini kan Meong bosen nih. Ajak jalan ya Sharifah. Oke. Kalau di rumah ya, si Meong Sharifah ajak shopping, makan di restoran yang unik, pokoknya umum deh. Gitu dong, tos dulu. Gue bebas gak digangguin Meong lagi. Akhirnya bisa tenang hidup gue, bisa main game sepuasnya. Sementara doang. Ariel. Sini Mami mau ngomong. Itu si Meong jangan ditinggal. Jangan dibiarin pergi kemana-mana sendirian. Kamu mesti jagain. Nanti kalau dia pergi sendirian kabur, papi bisa marah tau gak? Ya udah. Emang papinya siapa? Udin ntar dimarahin. Banyak nah. Pokoknya jangan ditinggal ya. Temenin. Dadah tante. Cantiknya kayak aku ya. Tuh kan cuma sementara doang. Bener gak kata Ben? Kasian. Aduh. Akhirnya aku jumpa kamu lagi ya. Ah, Meong, aku udah seneng banget jumpa kamu. Tarik! Yeay! Kamu kenapa? Oh, kamu mau ajak aku joget? Oke, kita goyang ya. Kita goyang Bang Jel. Meong, aduh! Jangan tinggalin aku, Meong! Meong! Stop. Lu siapa nih? Lu. Ya ampun. Lu muncul lagi. Lu bebe aja kan? Hah? Lu bebe aja ya? Alhamdulillah. Sekarang hati gua seneng banget lu bebe aja ya. Iyalah, kan ada Sharifah yang cantik, unyu, imut, yang tetap mana badai lalu lintas. Bukutar kan dia syaratnya kan yang jagain. Ipa. Kok si Meong bisa sama lu sih? Aduh, engkau. Nama saya itu bukan Ipa, tapi Sharifah. Bukan pelajaran Ipa ya? Iya deh, Neng Sharifah. Lu pengen joget ya? Ketagihan ya? Boleh ya? Kita joget bareng. Musik. Ayo. Bagus deh si Sharifah berteman sama si Meong. Kalau dia sering main ke sini,
Ntar kan bisa cari tahu kalau dia itu anaknya siapa. 180 derajat. Ya Allah, jangan siapa saya yang bahagia sama tuh anak. Udah kayak cucu sendiri aja. Hampir bener ya yang kayak sini. Tapi dia gimana kehidupan dia selama ini? Ngapain sih cuy, kucing itu ada di sini? Al, kenapa sih lo marah-marah begitu? Itu cewek kucing itu! Emang dia siapa sih? Hah? Itu cewek kucing yang hancurin semuanya! Apalagi hubungan Ariel sama Alia! Aduh! Mau kemana lo? Iya, pakai nanya lagi. Ya mau ke sono, Bang. Mau ngasih pelajaran sama tuh anak. Udah bikin anak kita sedih. Aduh, lu mah ada-ada aja, Mai. Aduh. Ini dia nih, lu ya nyari gara-gara sama anak gue, lu perbuat kucing ya? Baik. Kenapa nih? Apa-apa sih? Sok akrab ya lu ya. Lu jangan cari gara-gara sama anak gue, emang mesti kasih pelajaran ya anak. Tenang, stop. Dia itu anaknya. Anaknya siapa, Mak? Itu dia anaknya. Maksud gue, ini dia biar kata dia mana? Biar kata kayak kucing. Dia anaknya manusia. Iya benar. Iya nyebelin. Iya. Saripe, lu mau pergi kemana? Mau ajak si Meong kemana? Kan, Abang Ben itu punya teman. Jadi dia nginep di rumah temannya Abang Ben. Sana bawa pulang daripada gua gebukin dia. Abang Ben! Ih, lu mau ngapain sih kesini? Menjemput si cewek itu. Nyebelin banget deh. Sharifah, udah yuk, ayo. Oke, Sharifah cantik mau pergi dulu. Udah sana lah. Bye. Nenek, ayo. Mau kemana? Gue dimari aja. Itu anak siapa sih? Hah? Kasian banget orang tuanya punya anak begitu. Mai, biarpun orangnya begitu, tapi hatinya baik. Suka nolong orang. Apa-apaan sih nih? Kok jadi pada belain tuh anak kucing? Iya, Mai. Lo gak boleh begitu. Kasian tuh anak. Apaan sih, Bang? Berisik. Udah, diem aja. Udah, yuk kita kesana aja. Gimana sih lu? Un! Balas lo cewek kucing. Masya Allah. Copot 78-12-52. Lu mah tiba gua tepak aja begitu. Lu kenapa? Ngelamun aja ya? Mungkin ingat waktu lagi Maya lahir. Kan waktu lagi dia lahiran, Miun nabrak kucing, Mak. Terus Miun khawatir kalau anak Miun ntar jadi kayak kucing. Ternyata si Alia kan normal, Mak. Tapi kasihan ya, Mak, ya. Dua anak manusia, tapi sifatnya kayak kucing. Bagaimana emak bapaknya ya perasaannya? Ya Allah, bisa jadi itu anaknya si Mai. Sampai sekarang enyaknya lagi berusaha. Pengen tahu sebenarnya dia itu anaknya siapa sih? Ayo, Ben, cantik, ayo.
Udah pada balik mereka semua ini ya. Aduh, Meong, pasti kau capek main tadi kan? Nah, dan juga kurasa kau pasti lapar kan? Ya udah, kau makan sekarang. Neng, mana ikan yang kubeli semalam yang kusuruh kau masak itu mana? Ya udah tuh tuan bos, semuanya udah siap neneng masakin. Ya udah kalau itu siapkan makan buat si Meong ya. Ayam aja kan tapinya ini. Ayo Meong. Ya masa makan, makan. Apa sih? Ih kamu enggak usah ada buat si Meong. Aduh kan aku tuh lapar banget. Iya, Bibi. Aduh. Iya iya nanti Bibi bikinin. Tarik ya. Lo berdua dengerin gue, ya? Lo berdua sering-sering main ke rumah gue, bawa tuh kucing, main deh di kampung lo, biar gue kagak ribet di rumah. Iya ya. Oke, terima kasih. Aduh, anak kecil keganjenan. Ayo kita pulang. Abang lo kagak dipeluk-peluk. Bang, kita mau makan. Ah, udah makan di rumah aja. Makan di rumah orang malu. Aduh, kan aku lapar banget. Udah, deh, pernah pulang nih, pernah pulang. Ah, pusing gue. Hari kamu teh kenapa sih? Ih. Anak gadis kok jorok pisan. Sini, Bi Neneng ajarin ya cara makan yang baik dan benar. Gini ya caranya ya. Makan tuh seperti ini ya. Enak, apa direbut? Gini, dengerin dulu Bi Neneng teh mau ngomong cara yang baik. Bi Neneng mau sebentar Bella, Bella, sebentar Bella, sebentar. Begini Bella sayang, nggak bisa kita usir si Meong itu dari rumah ini. Kenapa nggak bisa? Dipisahin dong. Lagian dia itu selalu bikin kacau di rumah ini. Terus baunya, iu. Tapi Bella sayang. Ya, tapi yang enough is enough. Bella, Bella, sebentar Bella, sebentar Bella. Stop. Pokoknya kalau papi memang sayang sama mami, papi harus usir bocah itu dari rumah kita. Bella, keputusan itu nggak bisa diganggu gugat lagi. Oh man, that is so you. Bella, Bella. Alah mak, mulai lagi lah dia ini. Bella, abang masuk ya. Bella, udahlah Bella, jangan menangis kau. Kan kau mengerti, kalau si Meong itu adalah zimat keberuntungan abang. Jadi gak mungkin dia dikeluarkan dari rumah ini. Begitu Bella. Ah, masih diam juga nih. Ah, tadi abang gak sempat ngomong sama kau. Mau ngasih undangan, party. Ini yang datang katanya ibu-ibu pejabat sama sosialita. Pasti suka lah kau, teman. Cemana? Kalau ini mah, mami harus datang. Tapi... Tapi apa maksud kau? Masalahnya gini, baju pesta mami kan udah lama banget. Mami udah lama banget gak beli. Udah gitu, perhiasan mami udah gak trendy lagi. Apalagi sepatu mami, udah keluaran yang gak terbaru. Aduh,
papi, tahu sendiri dong ibu-ibu sosialita itu gimana mulutnya. Semuanya tuh harus serba baru. Coba kalau enggak, aduh bisa jadi omongan, mami bisa diketawain. Emangnya papi enggak malu apa? Enggak sebenarnya sih. Ya udah, kalau gitu mami enggak jadi pergi. Waduh. Sepatu perhiasan. Allah Mak Bella, ini anggarnya lebih dari 75 juta. Cemana pula bisa miskin aku Bella? Emang kenapa? Papi keberatan? Enggak sih. Asal. Asal apa? Sebentar. Neng! Aduh, ya ada apa tuh Tuan Bos? Nah, mesti jujur wokan manggilnya. Ada apa ayah naon? Eh, Neng, sekarang kau gantiin baju si Meong yang bagus. Tapi maaf ya Tuan Bos, permasalahannya teh, kan si Meong mah dimandiin juga susah. Atuh kumaha mau digantiin baju? Aduh. Atuh-atuh lagi, pokoknya kau gantiin baju si Meong, aku bilang. Ngerti gak kau? Emangnya Meong mau diajak apa? Bella sayang, macam gak ngerti aja. Kan aku udah bilang, si Meong itu bawa hoki sama aku. Kalau dia ku ajak ke party, maka banyaklah proyek yang ku dapat, Bella sayang. Tambah kaya bang kau ini. Ngapain kau? Tuan Bos, Neneng mau minta maaf sekali lagi aja. Permasalahannya teh ya kali ini. Itu loh Tuan Bos, si Meong teh bajunya teh gak ada yang cukup ukurannya dia teh. Kau suruh dia pakai baju apa aja yang bagus? Ku pecat kau sekarang! Iya aduh Tuan Bos, sekarang kenapa mesti dipecat? Neneng cariin. Zadi kita. Mami apaan sih? Udah tahu anaknya lagi main bola, pakai nangis-nangis segala, berisik banget sih. Terus. Apaan sih? Diem tuh, tuh kan itu bola direbut. Lagi main. Aduh, pok-pok lagi. Eh, diem. Apa sih? Masa bapak kepos nyuruh nyong bantuin ganti baju? Baju ini siapa? Baju ini kau ya? Ya nggak mungkin lah gantiin baju nenek. Ih,
ya, bantuin gantiin bajunya si Meong. Pas si Meong mah hala rese. Ih, nanti merontak-rontak. Nah, itu harus pertolongan laki-laki. Si masnya bantuin ya. Waduh. Ngomong asal bayar, Ika. Si Meong kan vedon. Orang ilok ngerti. Itu mukrim maning. Kamu teh mesti nurut apa kata nenek. Memangnya kamu mau nanti gajinya dipotong sama bos mau gitu? Yang kesicin weh, bantuan neneng, tos repeh, gitu weh hese. Ya wis lah sekarang mu. Iyalah. Meong, 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 meong. Mbak, di neneng ini. Mbak, cilu. Mampus, kamu ada tangkap sebut. Mana sih tuh cewek kucing? Tiba-tiba ngilang. Ganggu kesenangan gua aja. Agus. Meong jangan nangis atuh ya. Meong enggak boleh kayak gitu. Ari Meong teh enggak disuruh mandi dah. Janji Bibi mah. Meong teh cuma suruh ganti baju. Ayo, enggak akan ngerti lah Meong mah. Sekarang mah berdiri aja dulu. Berdiri. Bentar ya. Pegangin atuh. Iya. Bentar tunggu ya. Bentar. Dipegangnya biasa aja, cunihin pisan lelaki teh. Ya ampun. Ba, ciluk. Mbak Jule, apa masuk tadi? Mau ngertiin baunya si Meong. Si masnya niat ya, mau ngintipin. Barangan, ya masih ditutup lah matanya biar gak bisa ngintip. Dengerin ya, sekarang kamu pegangin si Meong. Jangan sampai lepas ya. Ya. Nenek. Mau ambil baju buat Meong. Saya mesti megangin dulu sebentar. Saya teh mesti ngambilin bajunya ini gimana? Ikan asin kayak ikan asin. Nenek, enak kan? Cut. Meong. Oh, beli baju. Pasti segini, tambah sepatu segini, Ariel. Pasti makan Ariel. Segini, banyak kali pengeluarannya ini. Males. Mami belanja, ntar Ariel kabut, gak ngapain. Masa diajak maminya ke mall gak mau? Tas mami udah di mobil belum? Ya gak tahu, tanya aja bi neneng. Kalau gini, kurangin aja belanjanya. Pas segini nih. Oh, jadi papi mau ngurangin jatah belanjanya mami? Bella sayang, gak mungkin lah kukurangin jatah kau. Kan kau tahu aku bukan orang yang perhitungan. Pas kok. Tuan bos, neneng teh udah berhasil melaksanakan tugas dengan baik dan benar kali ini. Bagus kalau gitu, bawa si Meong kemari. Siap. Tunggu ya Tuan Bos. Nyonya, Aden, sabar, sakedap. Ngapain lagi si Meong digantiin baju? Bella sayang, soalnya si Meong itu perlu juga dibeliin baju. Biar dia itu gak malu-malu kita di party begitu loh maksud aku Bella. Aduh, Papi. No. Gak bisa kayak begitu. Si Meong, Mi. Aduh, Bu Ariel males, Mi. Terjadi siapa, Mariel, Mi? Jagain Meong biar gak rusuh gimana? Ini gimana? Si Meong kan berhasil, Neneng, mah. Alah, Mak, Neng. Yang betul aja lah kau. Masa kau pakein si Bella Duster begitu? Ini mau ke mall. Mak,
Maaf ya Tuan Bos, kali Tuan Bosnya lupa. Tadi kan perintah Tuan Bosnya gimana coba? Katanya terserah Neneng aja dipakein apa aja boleh, yang penting pas. Kebetulan dasar Neneng teh menipas di meong. Ya sudahlah, pas juga itu. Bella sayang, aku jamin si Meong ini tidak akan buat owner di mall. Dia akan menurut. Ya kan Meong, kau gak akan buat kerusuhan? Tuh kan, betul aku bilang, dia menurut. Janganlah Pi, ini Meong malu-maluin Pi, masa pakai daster ke mall? Apaan sih Pi? Aden, ini teh langka pisan. Asal Aden tahu ya, kalau Meong teh susah digantiin baju. Nah nih, Bi Neneng orangnya yang bisa gantiin Meong. Kan gaya tuh, ah, hebat Bi Neneng teh atuh. Ya, Bi gitu aja bangga. Neneng, eta baju Neneng nah disuaikan ku si Meong. Meong, itu teh baju Bi Neneng, kenapa kamu sobekin atuh? Ay, kamu teh kenapa atuh? Aduh. Makin parah, malu-maluin, gak level. Udah deh, kita berangkat aja. Ayo. Bella, sebentar Bella. Bella, sebentar. Kau pakein dia dengan baju yang biasanya. Mungkin gak betah dia pakai daster. Pak Bos, iya mas sekali aja. Boleh pan, Neneng teh marahin Meongnya. Jangan kau marahin dia, pecet kau. Bella, sebentar Bella. Kamu kenapa tuh tadi sobek itu baju Neneng emangmu digantiin? Sekarang ayo ganti lagi baju yang semula. Ayo cepetan lah. Kok gak ada orangnya? Bella, biarlah si Meong itu ikut kau ke mall. Aduh, gak mau papi, repotin. Begini Bella, soalnya ku anggap kau istriku yang paling modis, paling cantik di mana-mana. Dan paling mengerti yang namanya busana. Kalau misalnya si Neneng yang beli bajunya, palingan yang dia beli itu daster. Kau kan tahu lah, si Meong itu kan buat hoki untuk aku. Cemana? Ya udahlah, kalau papi maksa, boleh ikut. Itu namanya baru istriku yang paling cantik. Cepet. Meong! Siap-siap dengan kostum yang lamatara. Meong, nanti sampai di mall jangan bikin kerusuhan ya. Benar-benar berubah, ngaku sahabat, tapi sering cemburu. Aduh, tunggu, nanti aku belajar bareng ya di rumah kami. Enggak bisa. Di rumah gue ada acara keluarga, gak bisa. Udah yuk, yuk.